sangat luar biasa adalah isi atau bagasinya. Bagasi. Bagasinya lebih luas daripada NME. Bagasinya lebih luas daripada NME. Keren banget gitu ya. Jadi mau isi apa aja cukup gitu mas ya. Jadi ini isinya besar banget ya. Karena apa? Karena tangkinya ada di depan mas. Sudah ya. Di depan. Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Air Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santui tentang Yamaha Villano 125 Hybrid. Hybrid, benar mas. Nah, kali ini yang warna hitam-hitam doff ya. Hitam doff, sangat garang sekali mas. Tapi biasanya kalau yang hitam doff itu tipe Lux. Cuman kalau di Villano tipenya? Neo. Tipe Neo. Nah, tipe Neo keren dan nggak seperti biasanya juga. Kalau biasanya kan kita buat video dari depan. Bener. Ini dari belakang. Benar. Sengaja kita. biar kelihatan karena mungkin adepnya ke sana. Adepnya ke sana. Kita akan ulas santui satu persatu suatu karya yang begitu banyak diminati ya. Benar mas. Nah, kita akan kenalan tentang harganya, fiturnya dan belinya itu gimana dan lain sebagainya. Sangat keren, sangat luar biasa. Sebelumnya tak kasih catatan ya. Banyak sekali yang berkomentar misal. Ini dua motor sama ya. Maksudnya Villano sama Fazio sama kok harganya lebih mahal. Iya benar. Sedangkan kalau kita lihat jeroannya, rangka dari Villano ini asimetris aja. Benar. Jadi lebih besar yang kanan. Benar. Ya, crankcase kan sebelah kiri kan ya? Iya benar. Terus untuk menyeimbang kepala, jadi secara rangka daleman dan segala macamnya itu berbeda sama sekali dengan Fazio. Jadi memang sangat-sangat luar biasa. Selain fitur-fitur dan segala macamnya gitu ya. Benar. Kita akan ulas dari depan, Mas Jal. Iya, Mas, jangan dari belakang. Jangan dari belakang. Bentuknya keren banget, Mas Jal. Benar. Sangat retro, sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari lampunya, itu ada tulisannya Grand Villano. Villano. Ini sudah menggunakan LED pastinya. Pasti sudah LED, Mas. Untuk Grand Villano sendiri kan biasanya banyak yang nanya apa mas perbedaannya Villano dengan Fazio. Kalau untuk secara teknologi untuk mungkin itu sama dengan hybrid sama, cuma ya? Mungkin kemewahannya itu memang lebih detail yang Villano sangat mewah banget. Sangat mewah sekali iya. Dan di sini mas untuk tampil yang dari sini untuk bentuknya ini kan lebih ke kayak permata lah ini mas. Iya ya. Diamond benar diamond, ya. Dan lampunya LED, ada tulisannya. Jadi detail-detailnya itu benar-benar dilihat gitu. Dilihat ya. Banget. Benar-benar mewah. Apalagi gini, tidak sama dengan motor-motor Yamaha yang lainnya. Benar. Spionnya spesial. Spesial. Jadi di sini sudah listnya sudah list chrome. List chrome. Jadi tampilannya kayak lebih mewah mas. Iya. Jadi benar. Spionnya saja sudah bisa buat ngaca. Nah, ya. Keren ya. Dengan warnanya chrome, keren. Apalagi yang warna hitam ini sangat luar biasa mas. Benar. Tipe Lux dan tipe Neo itu hampir sama persis malahan ya. Persis. Cuma yang membedakan tadi mas penampilan. Warna coklat. Iya. Terus habis itu kalau kita lihat dari tengahnya, ini ada apa mas? Ini lampu mas. Ini lampu ya? Ini lampunya. Oh, keren sekali ya. Jadi retro tapi ada lampunya yang sangat luar biasa. Lampu kotanya mas. Iya, lampu kotanya. Terus ada tulisannya Grand Villano. Dan di sini mas kalau untuk si Grand Villano-nya sendiri ini kan sudah pakai emblem mas. Emblem ya? Emblem semua. Tidak pakai stiker? Tidak pakai stiker. Jadi pakai, meskipun tipe Neo ya? Tipe Neo, benar. Nah, itu terus habis itu, ini lampu senya LED kayaknya? Sudah full LED, mas. LED ya? Kalau untuk si Neo sudah full LED. Iya, Villano semuanya full LED. Terus habis itu, bawah spakbornya beda banget. Jadi spakbornya lebih kecil daripada Fazio ya? Fazio. Kalau untuk ringnya mas, sama ring 12, ukurannya 110/70 ring 12. Oh, sama mas ya? Sama. Sama. Nah. Yang warna hitam ini keren sekali ya. Sangat ini sangat apa ya, menarik pandangan di lampu merah kalau pakai ini gitu ya. Kita lihat ke kokpitnya Mas Jal. Sangat keren ya. Jadi kalau kita ciri khas dari Grand Villano adalah pada isi tangki BBM-nya itu di depan. Jadi nggak usah buka jok. Jadi kalau misalkan mungkin uti-uti juga mas kata jenengan nona-nona. Isi bahan bakar nggak usah turun. Jadi kalau kita perjalanan jauh ini kekasih kita tetap memeluk kita. Ya, tidak usah turun ya. Nggak usah turun. Jadi ini salah satu motor paling romantis. Paling romantis. Nah, jadi nggak usah kalau tidur istirahat nggak usah dibangunin. Nggak usah dibangunin. Nah, jadi ini isi tangki BBM-nya berapa? 4,1 terus ini Smart Key ya? Smart Key sudah mas. Smart Key dan sudah menggunakan Yamaha Motorcycle Connect Connected. Dengan full digital speedometer. Benar mas. Keren sekali mas Jal. Untuk pita-pitaan di situ ada lampu pas dem jarak jauh jarak dekat, tombol lasting sama tombol klakson. Iya, yang kanan stop and start system, bener. Hazard sama starter,
sangat keren kalau untuk pada depannya ini. Jadi dari segala macam kokpitnya atau fitur-fiturnya memang sama ya antara sama. Neo dan Lux. Benar. Jadi dari pita-pitaan terus habis itu isi speedometer dan segala macamnya sama. Juga sudah menggunakan apa ya istilahnya? Smart key. Smart key. Terus ada ini apa namanya? Laci mas. Laci. Ya. Terus habis itu untuk channelan satu. Satu. Iya. Beda sama itu ya? Benar mas. Nah. Terus habis itu lantainya juga sangat luas banget dan ciri khas dari Villano atau Grand Villano sangat luar biasa adalah isi atau bagasinya. Bagasi. Bagasinya lebih luas daripada NME. Bagasinya lebih luas daripada NME. Keren banget gitu ya. Jadi mau isi apa aja cukup gitu mas ya. Jadi ini isinya besar banget ya. Karena apa? Karena tangkinya ada di depan mas. Sudah ya. Di depan. Nah, terus ini toolkitnya. Terus bentuknya seperti ini, mewah banget, luar biasa banget kalau kita lihat secara detail-detailnya. Bener, terus memang kalau untuk yang Grand Villano Mas Ijal, hampir semuanya ya, itu tak pikir nggak ada stripping ya? Benar nggak sih? Nggak ada, Mas. Ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bahkan yang jadi tipe polosan. Lux juga nggak ada ya? Polosan. Nah, dengan emblem Grand Villano. Sangat keren, sangat luar biasa. Lampu belakangnya LED juga? Sudah LED, Mas. Full LED, Mas. Full. Mas. Iya, depan, belakang, atas, bawah ya nggak atas bawah ya. Terus habis itu kalau untuk ini apa pijakan kaki, pijakan kakinya itu kayak menyatu dengan body mas, menyatu dengan body. Ini mas yang membedakan, untuk pijakan kakinya sangat lebar dan sangat besar, sangat lebar dan sangat besar ya, ya? Jadi untuk goncengers apa itu, boncengers, boncengers itu lebih enak, lebih nyaman, lebih ya, lebih nyaman dan lebih enak. Lebih nyaman untuk boncengers, tidak ada kickstarter dan apa ya 125 hybrid dengan shocknya seperti ini. Siap. Terus habis itu apa ininya? Apa istilahnya? Bannya ya. Bannya. Ya, seperti ini dan sangat luar biasa. Sekilas seperti itu yang kita jelaskan. Untuk yang tipe Neo ini berapa, Mas? Kalau untuk yang tipe Neo itu harganya 29.188. 29 juta 188 yang warna hitam doff atau matte black ya. Jadi yang ini jangan sampai tertukar. Ini tipe Lux apa tipe Neo? Ini tipe Neo. Benar. Nah, karena kalau tipe Lux biasanya itu tengahnya ya. Benar. Benar enggak sih? Kalau untuk ada warna lain? Iya, ada. Yang lebih menonjol lagi warna jok kulit, Mas. Warna jok kulit. Warna jok kulit. Warna jok kulitnya ini pol-polan warna hitam. Benar. Cukup atau ada pertambahan? Cukup, Mas. Inden ready. Ready, ready. Terus DP minim? DP nol sekarang. Nol sekarang. Nol sekarang. Nah, nol sekarang. Pokoknya hubungi nomornya Mas Rijal atau berkunjung di Sentral Yamaha Patung Kalimantan Jember. Cuman kalau pengin ke Sentral janjian dulu ke yeah. Mas Rijal. Jadi nol DP. Nol DP. Nol DP. Sudah bisa bawa pulang motornya. Ya, bawa KTP pulang, bawa Villano. Terima kasih Mas Rijal. Siap, Mas. Sampai ketemu di video-video Mas Bijo selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe di Mas Bijo Channel. Matur nuwun. Terima kasih. Selamat. Oh, kantor orangnya.